kelewatan pak. Habis diapain gak tau digini-gini nih. Mama Iis mau buat lagi. Bayar dulu lah. Enggak. Nadia enggak menunda momongan langsung. Oh, kalau kesebelasan juga enggak apa-apa ya kalau dikasih. Apa kalau dikasih mah. Anaknya mau berapa? Anak banyak mau. Gua lagi munyah, Manon. Ngantuk baru pecahkan dulu. Tadi ngantuk aja. Kayaknya begadang deh. Mungkin karena baru ini ya. Kan Ujus belum nikah nih, pengen tahu. Pengen nikah. Lu tahu enggak kita di ngomong apa? Ngomong apa, Ma? Apa ya? Tiba apa nih, Ma? Curut, Ma. Hai, jadi hari ini aku tuh mau kedatangan tamu mantu yang baru, Nadia. Terus sama mama mumpung apa namanya? Belum balik ke Medan. Jadi nanti malam katanya mau balik ke Medan. Jadi sebelum pulang mereka pada main ke sini dulu, ponakan-ponakannya. Iki sama Ibu juga pada mau main berenang-berenang. Jadi jangan lupa sebelum kita lanjut subscribe. Bunyikin loncengnya. Iya kan? Cus, kita lihat dulu, kita tunggu ya. Mama udah masak, udah bikin bakso ini sama ini. Kemana sih? Ini kan? Ini kan santai. Kita ke Amrik, bukan? Enggak, aku gak jadi ke Amrik. Corona, kan? Kalau di sana gak kan? Apa sih? Kamu nge-prank? Kok gak ada orang lagi? Ya, lagi datang gak sih? Kemari? Kamu sendiri? Ini meeting dulu. Gak diajak ya? Ya, nge-prank sama Amrik. Sampai ya? Kandung, nikah dong. Nikah sama siapa sih? Sama Natasha. Yahoo! Baik ya, pengen ya sama Natasha. Aja. Kapan cerai dulu? Masya Allah. Mama, kita udah makan? Gak ada di rumah. Lagi pergi bentar. Gak tau mana. Emang gak rumah hilang. Mama. Ada. Nah, kok gak masuk sih? Masuk lah, Mama. Masuk. Ayo masuk. Yo. Jail ya. Enggak, no, dia Natasha, Natasha. Enggak ingat ya. Enggak pakai kacamata sih. Alhamdulillah. Kalau sama mama jangan tikus lah, ular lah. Kalau ini kenapa? Dia takut ini. Mama kayaknya enggak akan takut deh. Orang kecua juga kan. Kamu tau apa? Ini kurang real dok. Apaan kurang real? Real banget ini. Bilang tanda Alicia. Peluk dong. Kenaikan dong bos. Hey. Hah? Katanya mau renang. Alicia mau renang. Eh ini kakak kamu? Enggak. Iya. Mirip. Kakaknya. Semuanya. Iya ini anaknya. Masa dia ini kakaknya. Oh I'm sorry, I don't know your family. Kok abang sih? Abang. Itu om. Ini juga kan. Kok abang sih? Jatuh. Kalau jatuh gue ketawa. Kamu ke celana tadi. Oh my god. Jatuh. Ah, dia tuh masih basah nih, guys. Coba-coba.
mukanya. Kenapa nangis? Malu. Yuk sini yuk, Mak. Sini, ada makan. Iki mana? Belum pulang. Meeting apaan? Oh, pengantin baru banyak meeting ya. Emang enak lu. Eh, sini, Mak. Ayo, Mak, sini. Sini, ini ada. Aku masak bakso. Masak apa gak dimakan? Ini loh, nih. Ra, lu mau makan bakso gak nih? Ra? Sini, sini, Neng. Sini, Neng. Ini mau makan. Nih, ada bakso. Ada itu tuh. Ini itu, Mak. Lagi apa sih? Ini ada mama lagi cerita gimana, gimana punya menantu. Punya menantu gimana, Mak? Okay, ya, okay. Udah ada ya. Jadi rumah itu udah ada yang masak. Bisa masak kak? Nanti ya. Bisa. Nyap ngopel udah. Nyap ngopel semua orang juga bisa. Gua jalan sakit bisa. Nah sekarang pengantinnya kemana sih? Pengantinnya katanya sekarang meeting. Pengantin laku kayaknya. Kayaknya pengantin mau ada stripping ini di sinetron gak? Kan mama kemarin ke klinik. Gaya banget. Gaya banget. Perawatan cucok gak tuh? Bapak menantu yang itu. Oh gitu, calon menantu yang ada. Terus? Cuma ya mbak ke situ yuk, ayo. Terus siapa ya mama? Ini cuma mama. Perawatan, Pak. Habis diapain, gak tau, digini-gini. Mak, sini lah, Mak. Ini makan ini dulu, Pak. Mama doyan pedes gak sih? Mama doyan pedes gak? Enggak. Oh, enggak. Kenapa lagi sih? Allahu Akbar. Udah gampang makan ya Pak? Naik pesawat itu udah bisa kan Pak? Udah bisa Mak, cuman pakai rapid. Ada sambelnya dong? Wah. Ini nih. Ini mana dia bocahnya? Ini nih, mana kasih anduk ini nih? Ini kakak ini buat. Yo. Bi, baksonya kurang nih Bi. Dodo, bukannya nggak pakai daleman, basah. Pakai, kau. Gak pakai kan? Pakai sama sangen diambilin di mobil. Mahalnya. Ih, gak pakai kan? Gue tahu lo nggak pakai, nggak bawa. Tahu, kan tadi lo bilang lo nggak bawa. Kalau lo bilang nggak bawa. Dari mana sih wanita karir? Habis meeting dulu. Ya ampun. Meeting mulu ya. Udah ganti mukanya sekarang, auranya tuh beda banget. Masa? Ayo makan. Iya, Kak. Pengantin baru. Mau taruh dulu sini aja barangnya. Pengantin baru. Enggak, insyaallah doain. Hai guys, selamat malam. Selamat datang. Kayaknya pengantin laku keras ya. Lagi negosiasi guys. Negosiasi apa sih? Saham. Ini ada Alisa. Ya guys, kita tadi lagi negosiasi lah ya. Negosiasi apa sih Kak? Mau bikin gedung. Enggak. Alisa. Brand ambassador. Udah jadi kacamata juga tadi ada yang minta juga. Kalau hidung mancung kacamata nggak boleh. Ya kan? Coba lihat hidungnya. Kalau makan salsa kacamatanya boleh. Bagus. Ada yang mau dikasih ke aku nggak? Model hidung gini kayaknya bagus buat kakak. Oh gitu. Apa? Kamu mau ngapain? Operasi? Sama-sama operasi plastik 2020.
Tadi kan Indo udah. Lo nggak mau berenang? Kalau ada teman sih nggak apa-apa. Kayaknya temannya Ujus aja deh. Aduh, semangat aku. Ayo, Ujus ya. Iki. Itu aja kesini makan loh. Iya, aku makan dulu guys. Oh ya. Oh, ini wanita karir. Iya, meeting mulu emang. Ya Allah, meeting mulu apaan sih, Jus? Lu doain aja. Tas lu kebakar. Potongnya doang. Nah, aku tuh mesti sambelnya banyak, sausnya banyak, dikasih cuka, tadi gula cukanya. Kalau mau lihat. Berarti lolos nih? Lolos, lolos. Lolos. Tumben-tumben ya? Iya, ini bahasanya lolos. Jadi ini pengaruh dari mau sidang ya. Sidang apa? Sidang LTK, skip seru. Noin, jangan salah, jangan salah kaprah ya. Sidang, sidang, sidang. Skripsi. Laporan tugas akhir. Kalau skripsi kan pakai satu, ini dua, ada tiga. Oh, emang Nadia ada tiga? Ada tiga. Cuman jangan kayak dolar, masak juga. Aku lagi belajar sama mama. Lagi belajar sama mama masak. Kalau Iki tuh kesukaannya saya bayam, nggak ada telur, teri dikacangin. Teri itu mesti tahu tuh, itu makanan orang Medan. Itu gampang, gitu-gitu, ikan asin kalau Iki tuh. Jangan kamu makan makanan western. Enggak suka dia, maksudnya Kak. Apa? Iki sama Ido. Iya. Iki tuh pokoknya makanannya kampung semua. Iya, bukan kayak juga gitu. Tradisional. Enggak bisa makan keju, enggak bisa makan ini, jadi lebih gampang. Enggak, sama enggak nanya Ido. Ini makanan sisa. Sungguh terlalu. Nadia enggak menunda momongan, langsung. Sedikasinya aja. Mau berapa emang? Dan menentuk harus berapa. Oh, kalau kesebelasan juga nggak apa-apa ya kalau dikasih. Apa kalau dikasih mah orang lainnya mau punya anak kan susah sampai program atau apa. Kalau kita dikasihnya banyak ya alhamdulillah. Tuh, wah lu anaknya mau berapa, anak banyak mau? Gue lagi punya mana? Ida itu sekarang udah punya konveksi. Konveksi itu bukan ini ya. Jadi kalau umpamanya lu mau pesen dalam partai besar pun Ida ada ya. Jadi bisa pesen tuh. Mau bikin kaos, bikin spanduk, bikin. Kalau partai besar berarti yang kuning, yang merah, yang biru gitu. Ya, partai besar tuh yang merah, kuning, biru. Tahu kan, ngerti kan? Boleh pesan sama anak gue. Bikin bahagia bisa nggak katanya? Tergantung. Papa kata papa gini, kalau bisa bikin bahagia ada nggak? Aku aja nggak dapet karena Monica dilarang mulu. Kata Nadia, ah untung bernikah. Cepet deh, ini aku coba. Ini maroon. Konveksinya bagus apa enggak?
bikin sweater dulu. Ke lagi bikin roti, kayak roti-roti macam roti yang zaman lagi nih hits sekarang tuh. Rotinya gede-gede. Kenapa dimasukin dulu? Oh, gula belum matang ini. Baiklah. Tunggu ya, sabar ya, Bu. Oke. Okay. Sabar ya, Bu. Berhenti, Lisa. Masa dipanggil ah? Apa ibu gitu dong? Apa ibu? Cimit. Aduh, aduh, aduh. Alisa cimit. Kenapa membawa itu? Kenapa kamu membawa itu? Memang kenapa? Tidak boleh kah? Tidak boleh? Ido, Ido. Orang mau lewat di rumah sehat. Pada takut sama lo. Jail sih lo. Alisa, ini rotinya nih. Ah, mau tas, lucu banget. Cimit, kamu ngapain dulu tuh? Nih, sana bagi kakaknya. Nggak, selamat. Gosong, Nek. Gosong, mamat. Jadi kegosongan antara kau dan dia. Tuh, tapi kalau aku suka ini. Kamu suka yang gosong-gosong. Ada yang mau lagi nggak nih, Roti? Aduh abang roti, pulanglah oh abang. Aduh abang roti, pulanglah oh abang. Terus banget ya. Mama Iis mau buat lagi. Ah, bayar dulu lah. Enggak, mana enggak. Lihat, enak enggak? Enak loh. Enak lihat. Kok gitu? Kenapa takut kamu? Enak, pulang. Enak enggak? Tadi kan mama udah nanya Nadia. Nah sekarang ini yang ditanya mah. Kan udah seminggu nih. Giginya di mana dimakan burung? Kan udah seminggu. Ada yang mengagetkan gak dari diri Nadia? Umpamanya ternyata, wah ternyata gak sesuai ekspektasi. Ini pasti judulnya klik nih. Belum ada nih. Belum ada. Semuanya sesuai. Semuanya maksudnya, oh gak terlalu yang, oh ternyata dia kayak bangunnya. Oh gitu, tidurnya ngorok. Kalau Iki tidurnya ngorok gak Iki? Enggak. Kalau nanya ke istri, lewat WA aja ya, jangan Instagram. Jadi sayang, gitu, semalam aku ngorok gak gitu, Ma. Oh gitu. Jadi gitu, Kak. Terus udah bisa masak apa tadi ya? Tumis-tumis aja, gampang ya. Bawang merah, bawang putih, cabai gitu ya. Stir fry memang paling best. Pakai nasi, dadar telur udah bisa lah, dadar telur. Yes, ya, iya. Dadar telur sambar. Kalau bikin rendang belum tentu ya. Rendang yang berat-berat itu belum. Pengantin baru kecapean mulu, Mas. Oh, iya. Pengantin baru kecapean mulu. Mm-mm, tadi ngantuk aja. Kayaknya begadang deh. Sayang. Begadang mulu deh kayaknya, Mas. Mungkin karena baru sih ya. Istrinya. Oh, begadang sama istrinya ngapain sih itu? Kan Ujus belum nikah nih, pengen tahu. Ujus pengen nikah lanjut. Bos. Lu tau gak kita tadi ngomong apa? Ngomong apa, Mbak? Ngomong apa ya? Wow. Mau gak nih? Alisa itu gak ada mau? Oh, gak kasih oke okay ya, gak usah ya. Mau jajan di permen? Mau beli-beli es krim? Ini lo joy. Itu dia beli-beli joy. Beli-beli joy. Ambil bang. Gak malah ambil. Ya bagi-bagi cucu di kampung. Oh ini kameramen masih minta jatah bayi. Di kampung betah gak? Enggak katanya. Enggak betah. Di kampung gak betah, kamu mah anak Bintaro ya? Iya katanya. Emang kenapa gak betah di kampung? Sepi apa gelap kalau di kampung tuh gak betahnya? Tau gak sih makan roti banyak banget loh. Kelarin urusan, syuting. Mending pulang ke Indramayu aja yuk. Minta dong, Pak. Minta dong, Pak.
Tiba apa nih, Mah? Curut, Mah. Gua emang kayaknya gak akan takut deh. Orang kecua juga sih. Ini orang real dong. Yang enggak lah. Enggak kenceng banget. Nih, udah metong. Itu binatang udah metong. Bapak lagi banget. Mampu juga ya. Katrut guys. Jadi itu kok. Mau kemana sih, Mak? Pulang. Kok pulang? Kok pulang kampung sih, nggak betah di sini emang, Mak? Nggak betah, tapi bapaknya tinggal di rumah. Oh iya, ada bapak ya. Nanti kesini lagi ya, Mak? Iya, si Nadia. Nadia ketinggalan di rumah. Nadia. Tunggu. Nadia mau makan dulu, Kak. Itu lauknya tadi makan. Oh, ini ya. Paket juga sih. Iya, iya. Ini antar aja dulu kali, kan pisah mobil tadi, bukan? Dia atau bukan? Dia lama internet. Kamu pulang juga? Kita hanya selasa main sini ya? Ya, insya Allah. Tau! Ayuh, semangat. Tarak-tak dong. Tarak-tak dong. Tarak-tak. Jus! Di sini-sini bawa jus. Oh, boleh. Ya. Sini bawa jus, Kak. Sini-sini, Kak. Jangan. Karak-kak, dong. Karak-kak, dong. Yang ngapain pulang, Cimit? Cimit di sini aja. Cimit, aku sini aja lah. Kenapa? Gak usah pulang, main dari sini aja sekolah. Nanti datang lagi. Nanti datang lagi. Oke deh, oke deh. Udah kelar. Ya guys, kamu jus dan sekeluarga sudah kali mudah-mudahan itu. Oh, ya. Abang, kita sempatnya di sini. Oh iya. Ini yang video kayak video call lagi yang kamera gak usah. Stop. Kau pencuri hati. Hatiku. Oke, aduh. Alah, Cimit. Katanya bapak. Itu Bapak Andri. Bapak Andri enggak mau. Nanti enggak beli benang lagi. Ya, bilang. Cimit tas dulu dong. Ibu. Ini sama ibu, sama ibu. Sama ibu. Ini sama ibu nih. Sama ibu dulu. Coba dulu ibu. Sama ibu dulu. Peluk. Sama ibu ini lho. Mana dia, Bu? Mamanya lagi, coba. Mama lagi. Udah, kasihan nak. Dah, hati-hati ya. Dah, Cimit. Dah. Ya, keluarga Medan udah pulang. Mau si mama mau pulang, katanya mampir bentar-bentar. Terus mau langsung. Dah, Waalaikumsalam. Mau langsung pulang ke Medan, karena bawa mobil. Udah tadi nanya Iki sama Nadia juga, alhamdulillah mereka nggak ada sesuatu yang ngagetin. Ternyata sikap dan sifat atau kebiasaan-kebiasaan yang membuat mereka tuh, oh ternyata dia begini, nggak. Jadi semuanya alhamdulillah aman. Nadia bilang dia setelah tahu bagaimana Iki dia makin cinta, begitu pun juga si Iki gitu. Jadi mudah-mudahan semuanya lancar lah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan subscribe itu nggak deo. Jadi cus, nyalain loncengnya cus.